produk yang didesiminasikan ke masyarakat. Teknologi inovatif aquaponik dan kolam bioflok untuk menunjang swasembada pangan di Kota Tangerang. Keterbatasan lahan menjadi salah satu permasalahan utama dalam kegiatan pertanian dan perikanan di kota besar. Sehingga diperlukan inovasi teknologi agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Melalui program produk teknologi yang didesiminasikan kepada masyarakat berupa teknologi aquaponik dan kolam bioflok yang dilengkapi dengan pemberi makan ikan otomatis dan sumber energi dari pembangkit listrik tenaga surya. Program ini bertujuan untuk menunjang swasembada pangan masyarakat Kota Tangerang. Keluaran program ini adalah adanya inovasi teknologi aquaponik, kolam bioflok, feeder pakan ikan otomatis, dan pembangkit listrik tenaga surya yang bisa beroperasi dengan baik dan